Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Upin Ipin main petak umpet bareng pocong, ya ampun nggak punya teman lain apa? Di suatu malam, Upin sedang menunggu Ipin pipis, waduh kencing aja ditungguin. Udah belum Ipin, kata Upin, tau nih lama banget kencingnya nih, aku merinding. Dikit lagi ya kak, masih lama sih. Sebenarnya masih lama pak, sebentar lagi sih. Sudah, jom kita pulang, kata Ipin. Oke guys, Ipin udah kencing nih. Hah, suara apaan itu ya, kata Upin. Waduh, itu suara apanya guys? Jangan-jangan suara Patrick lagi ngumpet. Sepertinya suara menangis. Hah, nangis? Wah, malam-malam gini kalau ada yang nangis di tempat sepi, serem ya guys. Seperti kita jauh dari sini. Ya ampun siapa ya guys, aku merinding nih. Jom kita cari asalnya, kata Ipin. Ya udah guys, kita cari ya sumber suara itu. Ya ampun malam-malam kayak gini nih, ngajak ribut nih, yang ngerjain kita kali ya. Emang ada yang ngerjain kita, coba aku melihat siapa yang nangis di malam ini. Oke, ini jam 12 malam ya guys, jam 00.22. Oke, kita cari mana ya nangis. Wah, nggak dikasih uang jajan kali nangis itu orang. Oke, kita cek ya. Hap. Hah, ada pocong, kata Upin. Mana? Oh iya guys, ada pocong guys. Kenapa itu? Wah, pocongnya nangis. Wah, kasihan banget dia. Sepertinya suara tadi berasal dari pocong itu, kata Ipin. Iya guys, tuh pocongnya nangis. Wah, diputusin pacarnya kali ya. Kasihan dia. Jom kita hampirin, kata Upin. Oke guys, kita samperin ya guys. Pocongnya kasihan dia lagi nangis. Aduh, nggak punya uang jajan. Sini, aku kasih duit deh. Aduh, kita ketemuin ya guys. Hap. Wahai pocong, kenapa kamu menangis? Kata Upin. Aku nggak boleh ikutan main, kata pocongnya. Hah? Maksudnya apa? Lah, kamu kan setan. Hah? Kok bisa sih pocong? Kata Upin. Jadi gini ceritanya, kata pocongnya. Tadi kan ada anak-anak main sepak bola di sini. Karena kelihatannya seru, aku jadi ingin ikutan main sepak bola. Aku pun loncat ke tengah lapangan dan mengambil bola sepak itu. Namun mereka semua lari dan bubar setelah melihatku. Wajar kalau itu, mau kamu serem sih pocong, kata Upin. Upin jangan ngina Upin, nanti nangis lagi. Jika aku harus operasi plastik biar mukaku nggak serem dan ada yang mau main denganku nggak ya, kata pocongnya. Hahaha, itu mah nggak perlu operasi plastik pocong, kata Ipin. Terus gimana dong kalau nggak operasi plastik, semuanya nggak ada yang mau main sama aku, kata pocongnya. Mending main sama kami aja, kami mau kok main sama kamu pocong, kata Upin. Ya ampun, si pocong diajak main sama Upin guys. Wah, kalian mau jadi temanku ya, kata pocongnya. Ya tentu saja pocong, kata Ipin. Asik pocongnya ditemuin nih guys, biar nggak nangis lagi. Terima kasih, aku jadi terharu. Sudah, jangan nangis lagi ya pocong. Mending kita tentukan kita main apa ya, kata Upin. Oke guys, kita udah main sama pocong nih guys, kita akan main ya. Gimana kalau main petak umpet aja yuk cong, kata Ipin. Hah, petak umpet, kata pocong. Permainan di mana yang satu jaga dan yang lain sembunyi, dan yang jaga harus menemukan mereka pocong, kata Upin. Wah, kayaknya menarik banget nih, kata pocongnya. Oke guys, biar pocong yang gak sedih lagi, kita ajak main petak umpet ya guys. Baiklah, siapa yang jaga ya, kata Ipin. Aku aja deh yang jaga, kata pocongnya. Oke guys, pocongnya jaga ya guys, gak apa-apa lah. Baiklah, balik badan pocong, terus tutup mata kamu dan hitung 1-10, lalu cari kita ya, kata Upin. Oke, 1, 2. Saatnya sembunyi, kata Ipin. Oke guys, kita akan ngumpet ya guys. Kita ngumpetnya di mana ya? Di rumah kita aja guys, kita tidur. Jangan, gak boleh, itu jahat banget ya guys. Oke, si pocong lagi itu ya, lagi jaga. Awas, dia nge-lag gak sih? Ah, dia nggak ngintip aku, oke. Kabur. Oke guys, kita tidur di rumah ya. Dadah pocong. Gak boleh kayak gitu. Oke guys, kita cari tempat ngumpet di mana ya guys? Di sini. Oke, di sini. Coba. Di sini. Enggak, nanti ketahuan sama pocongnya. Aduh, di mana ya? Ngumpet di mana nih biar enggak ketahuan. Oke, oh kita ngumpet di sini. Awas, aduh, hampir aja ketabrak mobil. Hap, sembunyi di sana. Oke, di mana? Jauh banget ini, kasihan pocongnya nanti carinya. Oke guys, kita ngumpet di mana nih? Di terowongan ya? Bukan, ini di tempat cucian mobil ya, guys. Oke, kita di sini ya. Kita ngumpet di sini. Hap.
selesai bersembunyi. Oke, Upin Ipin udah ngumpet nih guys. Asik. 9, 10. Siap gak siap, aku akan mencari kamu. Oke guys, si pocongnya udah ini ngitung ya. Baiklah, akan kucari mereka, kata pocongnya. Oke, pocong akan mencari Upin Ipin. Jum jum. Oke, di mana ya mereka, kata pocongnya. Oke, di mana ya? Wah, di rumput kali ya? Ya nggak ada lah, emang dikira belalang. Oke, di mana? Aduh, Upin Ipin yang botak di mana? Upin Ipin yang botak di mana? Ini apa sih? Oke. Oh, kita di sana. Oke. Bapak Kribo lihat pocong. Bapak Kribo lihat Upin Ipin enggak? Wah, dia ngeliat kita, guys. Waduh, kan kita setan. Oke. Lalu dia ketakutan guys, dia ngeliat. Oh Kribo, Bapak Kribo. Gak boleh kayak gitu, jangan-jangan. Kita kan janji gak boleh nakut-nakutin manusia ya guys. Oke, kita cari di sini. Hap, aduh sepertinya jauh nih dari sini, kata pocongnya. Tahu nih ngumpet jauh-jauh banget si Upin Ipin nih, ngeselin banget. Hap. Nah, Ipin ketemu. Oke guys, Ipin ngumpet tuh guys di situ. Lah ngapain ngumpet di situ Ipin. Wah payah, malah aku yang pertama ketemu deh, jadi kesel, kata Ipin. Baiklah, sekarang cari Upin ya, kata pocongnya. Oke guys, sekarang akan cari Upin ya teman-teman. Jum jum. Baiklah, jom kita cari, kata Ipin. Oke, kesana. Jum 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 jum. Hap, mana? Upin, kamu di mana? Kata pocongnya. Oke guys, wah ini kayaknya di pencucian mobil ya guys. Tuh ada bulung-bulung-bulung-bulung. Bulung-bulung apa sih ini, bulu-bulu ya guys. Oke, kita kesini. Hap. Nah, Upin ketemu. Oke guys, Upin lagi ngumpet di situ. Cie, aku di belakang kamu Upin. Ah, kalian bikin kaget aja, kata Upin. Upin kaget, ye, lebay banget si Upin. Hahaha, akhirnya kamu ketemu juga ya Upin, kata Ipin. Hahaha, ini seru banget, sekali lagi jom kita main yuk, kata pocongnya. Aku yang kena terakhir, berarti aku yang jaga ya, kata Upin. Mereka pun melanjutkan petak umpet mereka. Oke guys, kita main petak umpet ya guys, seru banget. Beberapa jam kemudian. Oke, ini udah beberapa jam ya teman-teman. Terima kasih Upin Ipin sudah menemaniku malam ini, kata pocongnya. Hahaha, iya sama-sama, kata Ipin. Baiklah, semoga kita berjumpa lagi ya, kata Upin. Iya, dadah pocong, semoga hari kamu menyenangkan ya. Sampai jumpa lagi, kalian memang manusia yang baik, kata pocongnya. Oke guys, Upin Ipin kabur tuh, aduh nabrak. Hari pun menjelang pagi, Upin Ipin harus pulang ke rumah sebelum dimarahi Garos. Sejak saat itu mereka berteman dekat dan mereka sering bermain saat tengah malam guys. Karena kalau pagi-pagi pocongnya nggak ada, lagi tidur. Tamat, iya begitu cuci guys. Upin Ipin main petak umpet bareng pocong. Ya ampun, ada-ada aja Upin Ipin. Oke, seru kelar. Jangan lupa subscribe, like, komentar, teman. Sekali lagi kecita ini, oke? Dadah!